Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ina di keluarga Elos Ellen. Buat teman-teman yang sudah selalu support channel keluarga Elos Elos dengan cara like, share, comment, and subscribe, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar pada saat kami upload video terbaru tidak ketinggalan. Kita akan melihat tanaman-tanaman yang ada di sini. Oke, yuk. Adalah Abah Anoy. Sekarang kita temuin Abah Anoy-nya. Assalamualaikum, Mbak Anoy. Waalaikumsalam, Bu. Mbak Anoy, ya. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Abah Anoy di sini tanamannya seger-seger ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, aku terpesona. Biasa Bahan aja, Bu. Ini mah biasa. Bah Anoy ngeliatnya biasa aja. Aku ngeliatnya luar biasa, Bah. Kan tiap hari saya lihat di sini, jadi nah, kelihatan biasa. Makanya gitu, kelihatan ya. Biasa aja, tapi buat aku ini sesuatu yang sangat-sangat-sangat super duper luar biasa. Amin. Abah, aku minta izin di sini mau nge-review tanamannya Abah yang ada di sini. Oh, iya, silakan. Sama harganya, siapa tahu nanti teman-teman ada yang tertarik, amin, berminat untuk membeli. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang belum bisa datang ke sini, bisa WhatsApp ya? Bisa, Bu, insyaallah. Dikirim online bisa ya? Ya bisa. Kayaknya di sini tanaman yang segede-gede gambreng juga bisa dikirim loh. Tanamannya soalnya super duper besar, jumbo. Gitu. Ayo, Bah, kita dari mana, Bah? Boleh. Terserah mau dari mana aja. Dari Abah, tuan rumah. Tuan rumah dipersilahkan. Dari depan dulu mungkin, Bah. Ini dulu. Yang ekonomis dulu ya, Bu ya. Iya, ekonomis dulu biar enggak kaget. Belum siap jual sebetulnya ini mah baru pindah pot. Oh, yang ini belum siap jual. Ya, tapi kalau ini ya, kalau minat sih ya istilahnya kan modelnya kayak gini belum begitu seger ini gitu. Apa namanya, Bah? Kalau Paciata bukan? Paciata ya, Bu. Ini kalau yang kayak gini dijual di harga berapa? Kalau ini harga 200 nih, Bu. Di harga 200.000. Yeah. Tapi kondisinya seperti ini, teman-teman ya. Yeah. Nah, oke, lanjut, Bah. Ini apa lagi nih? Oh, ini? Orbi. Oh, ini Orbi. Orbi bukannya ini? Oh iya, yang itu Orbi. Ini Orbi. Kalau Orbi ini berapa? Itu Orbi paling 100. Orbi 100.000 ya. Oke. Okay. Nah, kalau yang seperti ini nih? Kalau yang kita ada apa? Lupa saya. Lupa. Nah, karena Bah Anoy-nya lupa, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, boleh di langsung di WhatsApp. Ditanya aja harganya di WhatsApp ya, Bah. Iya, iya. Oke. Okay. Nah, kalau ini apa, Bah? Kalau ini mah gelombang cinta. Ini gelombang cinta yang dulu sempat hits. Iya, sempat hits. Ini harganya berapa? Itu 50.000. 50.000. Oke, okay, lanjut. Bromel ya? Bromel. Bromel color. Nah, bromel tricolor. Ini harganya berapa, Bah? Harganya 50, Bu. 50. Iya. Ini juga sama. Sama. Jadi semua bromelnya di harga 50.000. Cuman ini mah stoknya cuma segini doang. Oh, stoknya saya hanya enggak produksi yang ini. Oh, enggak produksi. Belum begitu paham maksudnya produksinya. Oke, oke. Nah, kalau ini Gloriosum. Gloriosum. Kalau Gloriosum seperti ini berapa? Kalau dua daun harga 80. Dua daun sebesar ini harganya 80.000 rupiah. Nanti kalau teman-teman ada yang berminat, boleh minta misalnya lebih dari dua daun. Boleh, minta boleh. Tolong fotoin sama Mbak Anoy. Big juga boleh, bisa. Nah, saya di sini banyak yang big-big, nanti kita lihat yang big-bignya. Nah, kita ke sini. Ini apa, Bah? Ini mah. Lupa. Harganya, Bah? Cuma ada satu sih ini mah, Bu. Cuma ada satu, belum siap jual. Belum siap Cuma ada satu doang. Oke. Kalau yang ini, Bah? Kalau yang udah ini siap jual. Boleh di ringan kok. Nah, ini apa namanya, Bah? Itu mah berarti anthurium juga itu maksudnya. Jenis anthurium ya. Itu. Ini harganya berapa keras loh? Harganya 1.000. Harganya 1 juta rupiah. Keras itu batangnya. Iya. Daunnya keras banget. Nah, ini kalau si apa namanya nih aglo. Ini aglo apa ya, Bah? Kalau itu sebetulnya jenis ini, Bu. Yang ini cuman dia ini kocin ya? Kocin. Cuman ke hijau jadi lari ke hijau. Adem ya di sini soalnya ya.
nggak minat hijau gini. Oh lah. Iya, tapi harganya kalau ada yang minat lah. Ekonomis kalau yang itu berapa? Harganya, itu yang ini 100. Yang ini 100, yang iya. Ini? Yang ini 200. Nah, itu 200. Iya. Udah rimbun ini mah. Iya, kalau ini yang Chiang Mai ya? Chiang Mai. Yang Chiang Mai ini berapa, Bah? Itu Chiang Mai 150. Ini dua rumpun ya? Iya, dua rumpun itu sudah. Berapa tadi? 150. 150.000 untuk Chiang Mai-nya. Oke. Okay. Ini Big Roy? Big Roy. Big Roy. Big Roy itu 100.000. Big Roy-nya 100.000 rupiah, stoknya banyak. Tinggal dipilih, dipilih, dipilih mau yang sebesar apa. Ini sama semua? Kalau yang ini saya jual 150. Yang ini 150, 3 rumpun. 3 rumpun itu. Ini tinggal dipindahin pot, ditaruh yang cantik, cantik-cantik. Taruh di rumah, udah cakep. Oke, ini ada apa, Abah? Kalau ini mana jenis? Kalau ini juga saya bingung, Bu Ine. Bingung ya. Jadi istilahnya tadinya saya beli dari Thailand. Impor. Impor, nggak bisa ngerawat. Hidupnya susah. Oh iya, saya. Memang. Jadi kalau saya import memang agak susah. Harganya? Harga itu 200. 200 ribu. Iya. Oke, nanti tinggal diminta kalau ada yang tertarik, minta difotoin aja sama Abah. Iya. Bah, ada sesuatu yang... Wow. Itu ini enggak. Adalah setahu aku ini adalah Pride of Sumatera. Benar enggak? Iya. Tapi yang white. Iya. Berapa ini? Oh, itu 1,5, Bu. 1,5 juta ini emang susah. Susah. Jadi kalau misalnya si Pride of Sumatera itu dia harganya dari mulai red dulu. Terus naik lagi ke black, yang paling mahal yang ini. Dan ini masih jarang banget. Ada tapi jarang. Ini di angka 1,5 juta rupiah. Oke, ini masih Bikroy-Bikroy ya. Ini tadi kocin, harganya. Kocin hijau. Iya. Kocinnya hijau ya, karena di Bogor sini, di sini kan di gunung. Cuacanya gunung. Oh, gunung jadi dingin. Ya. Gitu. Jadi warnanya enggak keluar. Nah, kalau yang epip besar ini dijual enggak sih, Bah? Dia jual 1.000, Bu. 1 juta. 1 juta rupiah tapi semua ribuan. Daun sudah pecah. Iya. Aku enggak bisa angkat ya, teman-teman ya. Tuh, udah ini banget. Wow, daunnya juga tebel loh. Gitu. Oke, Bah. Ya. Ini, Bah. Abah. Ini banyak banget sih antorium variegata. Variegata itu anakan. Ini anakan. Nih harga ini jenisnya sama semua atau gimana? Itu sama sih, Bu, jenisnya. Sama. Nah, harganya itu 250-an. 250 ribuan. Iya. Sama semua. Sama itu, Mas. Kalau yang sebesar ini juga sama. Nah, kalau yang itu berarti 300. Ini 300.000, ini 250. Nah, teman-teman bisa dipilih. Iya. Bisa dipilih sendiri ya, di sini banyak banget anakan-anakan dari si antorium variegata. Nah, ini ada yang mevah. Nah, satu. Ini? Germani variegata. Germani variegata, ini? 2,5 juga. 250.000 gitu juga ya. Ukuran seperti ini, oke. Okay. Kecuali ukuran daun seperti ini, udah naik 300. Tapi ini variegatanya nggak begitu menor. Belum keluar. Belum keluar tapi sama. Satu keturunan ya, Bu. Satu keturunan. Oke, okay, keturunan ningrat. Keturunan Kayak Bah Anoy, keturunan ningrat. Nah, ini juga masih banyak ya, teman-teman ya. Itu harga. Jadi kalau yang besar harganya 300.000 rupiah. Oke. Okay. Nah, yang besarnya juga ada, tapi ini tidak mungkin kita angkat. Ini juga masih masuk antorium. Masih antorium itu. Ini dijual enggak, Bah? Kalau itu buat indukan, Bu. Ini buat indukan. Tapi iya. Kalau ada teman-teman yang mau, boleh aja sih. Asal harga cocok. Asal harga cocok. Nah, ya, kalau ada yang memang tertarik dengan antorium-antorium yang super duper jumbo ini, boleh langsung WhatsApp ke Abah Anoy. Bah, kalau ini apa, Bah? Kalau itu Cibublue F1, Bu. Gila Cibublue-nya, guys. Cibublue itu. Abah boleh pegang yang ini, Bang? Ya, boleh, aku boleh angkat ya, Bang? Boleh. Nah, itu. Wah, berat ya. Yang itu. Abah, yang ini berat, Bah. Nah, rimbun. Cibublue F1. Ini yang disebut Cibublue F1. Ini di angka berapa, Bah? Itu di angka 1,5. 1,5 juta. Yang itu. Nah, di sini stoknya ada 3 aja. Masih banyak sih yang itu, Bu. Oh, masih banyak tuh, teman-teman tuh. Tinggal. Kita tinggal ngambil doang. Daun-daunnya nyaris no defect ya. Iya. Nah, ini ada si skeleton key. Skeleton key. Skeletonnya berapa, Bah? 700. Skeleton key di angka 700.000 rupiah. Oke, ini apa sih? Itu MJ. Majestic. Iya. Majestic-nya berapa?
Saya jual 400. Ini 400.000. Oke. Jut. Nah, ini masih ada gloriosum, gloriosum ya. Sama, gitu lah. Nah, si gloriosum, gloriosum ini nanti tadi kan kita bahas di awal, nanti tinggal ditanya aja yang berapa daun, besarnya semana, harganya berapa. Iya. Tapi relatif murah sih kalau si ini ya. Murah sih kalau. Murah nggak sih? Nah, segini berapa, Bah? Nah, itu 80, Bu. Tuh, 80.000 daunnya udah sebesar ini. Tapi memang ada defect di daun besar, tapi aman. Biasa ya, kalau daun itu memang kita nggak bisa ya. Mau perfect 100% dia bagus, nggak susah. Abah? Nah, itu aglo itu. Jenis aglo yang lagi hit tuh, Bu. Oh, lagi hit. Sekarang. Lagi hits, guys. Lagi hits. Yeah. Apa namanya? Aku lupa namanya. Lupa aku juga. Harganya aja deh. Harganya itu buat saya jual 700. 700.000. Tuh. Stoknya? 700. Stoknya ada sekitar 7. Ada lah ya, ada. Stoknya ada lah ya. Oke. Okay. Yuk kita lanjut ke mana, Bah? Ke sana. Sana, boleh. Abah, ya. Ini namanya apa, Bah? Ini kompos postuanum. Kompos postuanum. Iya. Ini masih agak dia jenis langka sih, Bu, ini. Iya, ya. Benar. Ini jenis apa sih? Jenis pilo juga. Jenis pilo. Masuknya ya. Oke, ini teman-teman kalau mau ngelihat yang sudah agak besar daunnya, cuma 2 daun ya? Iya, itu. Baru potong. Oh, ini baru cutting. Iya. Nah, ini dua-duanya dijual? Dijual. Yang ini berapa? Yang itu 1,5. Yang ini 1,5 juta, yang ini? Yang itu 3 juta. Ya, 3 juta. Hanya kaum-kaum sultan. Hanya bagi kaum-kaum sultan. Iya, masih jarang masih emang. Jarang. Nah, ini si tortum polipodies itu. Oh, polipod apa? Polipodies. Bedanya tortum. Sama tortum? Bukan, itu bukan. Bedanya jenis. Apa, Bah? Hah? Biar kita sama-sama belajar nih. Ini bahkan ini dari itin probe. Hah? Naik ke berarti ini dari ini paling kecil, ini paling nomor satunya istilahnya ini. Yang nomor 2-nya Odisona, di saung sana. Jadi ini apa tadi namanya? Polipodies. Polipodies. Iya. Ini dijual? Masih barang langka itu mah. Tapi dijual? Dijual. Berapa? Ini Bang? 15. 15 juta. Iya. Polipodies. Tadi iya. Abah bilang apa? Flobe tadi apa? Ini kan silangan dari podie, polibe. Dari flobe. Dari flobe. Disilangin sama apa? Sama berarti ini dari kelainan aja, Bu. Oh, mutasi. Mutasian. Oke. Ya. Oke. Nah, kasihan. Ini ada kuping gajah apa, Bah? Itu kuping gajah disleri, ini orang disleri. Bilang sih, disleri. Ori atau hybrid? Ori itu mau, Bu. Ori. Uh-uh. Ini dilepas di angka? Di angka 3.000. 3 juta rupiah. Nah, ini adalah hayalanku sudah lama. Warroquenum. Warroquenum. Ini dijual, Bah? Dijual. Walaupun lagi diginiin, tetapi jual. Gak masalah itu. Gak masalah, ya. Ini dijual di harga? 3.000. 3 juta rupiah untuk warroquenumnya. Ini sama semua atau gimana? Sama sih. Sama ya, di angka 3. Nah, kalau ini? Kalau itu. Ayo, apa namanya? Tricolor. Bicolor. Bicolor. Iya. Ini Alexander. Harganya? Kalau ini harganya berarti 25, Bu. 25 juta. Iya. Para sultan silakan merapat. Kaum-kaum seperti aku silakan menganga. Kalau ini? Kalau itu mah spesies Kalimantan. Spesies Kalimantan. Iya. Ini dijual di harga 2,5. Tapi tegang ya dia ya? Tegang. Kalau diginin takut patah. Berapa tadi harganya? 2,5. 2,5 juta. Kalau yang gini-gini si warok yang kecil gini dijual nggak sih, Bah? Yang kecil gitu sih sebetulnya saya nggak jual, cuman kalau pasaran segitu paling 500-450. Oh, pasarannya 4,5 sampai 500.000 tapi yeah, belum dijual belum ya. Belum dijual, okay. Stoknya dikit. Oke, okay, di sini ada ini apa sih, Bah? Corong bukan? Apa sih? Bukan. Baluanum. Baluanum. Berapa ini, Bah? Itu 750. Baluanum 750. Nah, kalau yang besar ini? Itu 1,2. 1,2 juta. Ini Bobsi. Bobsi. Berapa? Itu 200. Bobsinya di ini loh ekonomis. Ekonomis. 200.000 rupiah. Yang ini sama aja? Sama aja. Ada beberapa pilihan. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik silakan di WhatsApp ke Abah Anoy. Nah, ini ada Simonium.
singonium aku nggak berani angkat karena dia sudah nyangkut. Ini dijual di harga berapa, Bah? Ya, paling 700 itu. 700 ribu? Iya. Oke. Nah, kalau ini si, apa sih namanya? Sri Gading. Sri Gading ini? Sri Gading itu ekonomis banget. Berapa? 50 ribu. 50 ribu rupiah. Nah, kalau Manjula? Manjula sama harganya. 50 ribu? Oke. Cuman belum begitu macur. Nah, kalau yang ini, Bah? Kalau yang ini... Kalau yang ini saya jual paling 1000. 1 juta. Mm-mm. Varigata ya. Varigata, ini harganya tapi beda ya? Beda. Ya ukuran gini paling saya jual itu angka 1000. Ini 1000. Iya. Yang ini? Sama ini ukurannya, Bu. 1000. Ini 1. Yang paling mahal yang mana, Bah? Kalau yang ini mah hampir sama. Kalau sini kan lebih kecil. Saya jualnya 600. Oh, berarti yang paling mahal itu. Berarti antaranya di kisaran 600 sampai 1 juta rupiah. Kalau ini apa, Bah? Ini juga varigata, weh. Kalau ini mah ukeri, Bu. Varigata. Oh, ini ukeri. Ukeri. Tapi varigatanya cebras, yeah. Ya. Itu berapa, Bah? Ini 600. 600 ribu. Yeah. Ini Zizi. Zizi. Ini var kuning, ya? Var kuning. Ini berapa, Bah? 700, ya. Ini 700 ribu. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini? Singonium yellow. Singonium yellow. Itu 250. 250 ribu. Kalau si... Adan Sony Varigata lokal ini berapa, Bah? Saya jual ukuran 45 daun 500 ribuan. 500 ribuan? Iya. Oke, tinggal dipilih saja. Kalau harganya, kalau masih mau nanya-nanya sama Bah Anoy, silakan WhatsApp aja langsung ya. Negosiasi aja. Iya, tuh negosiasi katanya. Ini? Itu 500 ribuan. Ini apa sih? Ini mah Pepe Pink Princess. Pink Princess 500 ribu. Iya. Semuanya sama? Sama. Cuman ini kan masih belum dipecah, Bu. Paling 500 itu satu pohon. Oh, kira ini 500. Ini kan masih pembibitan. 500 ribu udah semua. Kalau ini? Nah, itu kan dua pohon itu istilahnya. Itu persatuannya 500. Oh, ya udah nanti kalau misalnya ini langsung ke Bah Anoy ya, teman-teman ya. Ini itu mah bonggolan dari Bonggol. Apa namanya, Bah? Violin bukan sih? Bukan. Jose. Mana? Domestiku. Oh, domestiku. Dijual enggak ini? Itu dijual. Monggo, itu dijual. Harganya? Harganya 2.000, 2 juta. Mm-hmm. Oke. Okay. Ini si Ring of Fire. ROP itu, Ring of Fire. Jual 500 ribuan. 500 ribu rupiah untuk Ring of Fire-nya. Yeah. Nah, ini ada Godzilla nih. Singonium Godzilla. Harga 500. 500. 500 ribu. Oke. Okay. Ini apa sih? Burlemax ya? Burlemax itu, Bu. Oh, berapa ini, Bah? Itu 100 ribu. 100 ribu. Ini apa, Bah? Kalatea apa? Kalatea minion itu orang bilang sih, Bu. Ini berapa? Itu 1,5. 1,5 juta. Susah itu hidupnya juga. Susah hidupnya ya. Cuman kalau udah macurnya ini udah warnanya kelihatan banget. Oh, oke. Sekarang kita ke ini. Ini tadi masih sama enggak sih sama Zizi yang tadi? Sama Zizi itu. Cuman itu KW-nya bukan orikayana kan daun bulat ini mah ini panjang. Oh, yang ini harganya berapa? Itu 200-an per batangnya. 200.000 per batang. Iya. Ini ada 3-4 batang. 4 batang jadi 800. 800.000. Jadi masih hitungan per batang ya? Iya, kalau yang itu hitungan per batang. Oke. Okay. Ini apa sih? Merpati bukan? Merpati. Florida. Berapa Florida ini? Jualan. Itu paling 100 ribu. 100 ribu rupiah. Ukuran itu. Yang Gosminnya? Yang Gosminnya ini. Yang kecil. Gosmin. Itu berapa, Bang? 150. 150 ribu. Ya. Ini? Kalau itu berarti anterium. Ukeri bukan sih ini? Ukeri pink itu, Bu. Ukeri pink kan? Mm-hmm. Ini berapa, Bang? Ukeri pink itu berarti rimbun kan itu. Iya. Saya jual paling 1000. 1 juta. Oke. Okay. Itu kan bisa dipecah jadi ya, berapa itu? Iya, itu rimbun banget dari bonggol itu. Oke. Okay. Pak, tunggu aku di sana. Iya, boleh. Abah. Itu cebres sih.
berapa ini, Bah? 6.000 aja. 6 juta? Iya. Oke, ini di harga 6 juta sama semua? Sama. Sama semua. Ini juga? Tuh. 6 juta juga? 6. Yang ekonomisnya ada nggak sih, Bah? Yang ekonomisnya paling kurang daun kaki. Itu tergantung sih, yang juga kan masih bisa dinego. Oh, masih bisa harga dinego mah, harga ya. Mah harga mah masih bisa dinego, iya. Sama Abah. Mm-hmm. Kalau ini 2,5 juta. Iya. Masih bisa dinego juga. Iya. Masih bisa dinego sama Abah mah. Gampang. Gampang. Nah, kalau bur lemak sudah serimbun ini, Bah? Nah, udah serimbun itu sih, saya jual 1.000 itu. 1 ini 1 juta. Iya. Oke. Ini panglima ya? Panglima. Berapa ini, Bah? Itu 800. 800.000 untuk panglima Farijata. Nah, ini baby-babyan apa ini, Bah? Ini mah baby-babyan itu tarantula. Tarantula. Dijual juga enggak sih? Dijual. Berapaan, Bah? 50 ribuan. 50 ribu? Iya. Oh, oke. Okay. 50 ribuan. Nah, ini kalau ini teri Farijata. Berapa ini hukerinya? Itu 50 ribuan. 50 ribu? Hmm. Hukeri Farijata di angka 50 ribu rupiah. Oke. Terus ini Jose Buono ya? Jose Buono. Ini ditandur di tanah ya? Ditandur di tanah. Tapi dijual nggak sih, Bah? Dijual. Ya. Dijual. Tapi kalau misalnya dia keluarin dari tanah, taruh di pot, aman? Aman, Bu. Tapi harus nunggu dulu nggak? Biar dia kan takutnya kayak misalnya aku pembelinya, ya, takut dia stres. Paling harus nunggu segar dulu 3 hari lah. 3 hari? Iya. Oke. Okay. Bah. 3 hari. Ekonomis itu. Ekonomis. Berapa? 1.200. 1.200. Sudah daun aktif. Sudah daun aktif. Ini juga ya? Enggak. Oh, ini enggak. Hijauan. Oh, hijauan. Oke, okay, yuk. Teman-teman, sekarang kita berada di kandang para sultan. Tempatnya para sultan ya. Aku sedang di depan Prodaktil Farijata. Ini dijual, Bah? Dijual. Berapa, Bah? 20 ya. 20 juta? Iya. 20 juta rupiah. Ini apa? Itu Java Beauty. Java Beauty Farijata. Ini harganya? Itu harganya 15. 15 juta. Kalau yang ini, Bah? Florida. Flobe-nya berapa? 10 juta. 10 juta. Abah, ini kan kita lagi di bawah, kita tuh kolam. Jadi aku takut bergerak. Iya. Oke, aku bisa tenggelam, terbawa. Takut tenggelam. Nah, apalagi, Bah? Duduk muter juga takut aku. Ini, Bah, tolong, Bah. Yang mana? Yang gini-ginian. Ini? Ini apa, Bah? Ini Anderson. Anderson. Berapa, Bah? Nah, itu Anderson itu 7 ribu. 7 juta rupiah. Oke. Nah, di sini juga masih banyak ya teman-teman ya. Tuh. Ini apa, Bah? Domestikum juga, Bu. Domestikum. Nah, ayam itu, ayam terbang sih. Waduh, ayamnya nakal. Nakal. Ini berapa, Bah? Itu 4.000, 4 juta. 4 juta rupiah. Ya. Oke. Terus ada Billy Tiae Farijata. 3 daun on the way 4. Iya. Ini harganya 50 juta. 50 juta rupiah. Serem. Serem. Awas kena ayam. Awas kena ayam. Aduh, aku takut. Ini, Bah? Itu Marmurata. Berapa ini, Bah? Itu 15, Bu. 15 juta, Bah. Iya. Ini ada si Sodiroy ya? Sodiroy. Lihat, sorry doi lagi. Sodiroy Farijatanya besar. Ini dilepas di angka 5 juta. 5 juta rupiah. Kalau tadi di sana kita melihat aglonema yang lagi hit, di sini ada yang lebih menor. Berapa, Bah? 2,5. 2,5 juta. Oke, kalau ini, Bah? Itu warna. Harganya sama enggak? Harganya itu 8 juta. Sama. Ini 8 juta. Ini 8 juta. Iya, sama ukurannya. Oke. Teman-teman, kamera menyorot ke sana. Nanti kalau ada tanaman yang ditaksir, silakan di WhatsApp di screenshot aja ya. Aku takut jatuh di sini. Iya. Teman-teman, sekarang kita ada di
kandang yang jumbo-jumbo dari Abah Anoy. Tapi kalau untuk di sini kita tidak akan mereview harga. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik, di WhatsApp aja Abah Anoy-nya. Karena memang mereka kan masih di tanah. Mereka harus masuk pot. Akan mengalami sedikit stres ya, Bah? Iya, jadi tunggu beberapa hari atau minggu kan? 3 hari lah. Yuk, Bah. Yuk, siap. Wow! Amazing! Tuh, ada mame sebesar itu. Perukosum, astagfirullahaladzim. Ini ada mame. MJ. Oh, MJ. MJ. Jadi bingung sendiri ngeliat teman apa. Plomani. Tuh. Ini plomani. Itu? Plomani juga. Plomani juga. Wow. Tuh. Epip. Jumbo-jumbo tapi ya. Iya, semuanya serba jumbo di sini. Harganya beda. Tapi Abah itu juga dia hits karena dia mengirim juga ke Solo, ke Surabaya, dikirim. Segede-gede gambreng ini dikirim sama Abah. Entar juga di sana ada yang mau siap kirim ke Solo. Oh, ya udah kita ke sana yuk, Bah. Kita lihat, Bah. Ada lagi yang lebih jumbo lagi. Teman-teman, sekarang teman-teman bisa lihat. Lihatlah Billy Tiae-nya. Jeng-jeng, besar kan? Nah. Bah, ini apa? Itu pasta janum. Pasta janumnya sebesar ini, bayangkan. Aku hanya bisa membayangkannya tuh. Benar kan aku bilang semuanya super jumbo di sini. Ini pasta juga. Pasta. Pasta janum. Untuk harga, nanti WhatsApp aja kalau ada yang mau sebesar-besar gambreng seperti ini. Yeah. Kalau McDowell mana, Bah? Ini McDowell ini. Ini McDowell. Iya. Yeah. Bingung ya, Bet. Oh, dia gini ya. Dia bentuknya dia, gini. Sama sih sebetulnya. Nih, lihat deh karakternya. Kalau aku lihat itu kan pasta. Iya. Nah, ini si McDowell. McDowell ini pipinya lebih bulat, lebih melebar gitu. Dia lebih gembung gitu. Nah, kalau ini si pasta tuh masih agak cekung ya. Cekung. Gede banget. Amazing. Nah, kisaran harganya deh, Bah. Kalau yang sebesar ini McDowell. Kalau yang sebesar-besar ini saya jual kisaran 4.000-an untuk sekarang. 4 juta rupiah sebesar ini. Yeah. Ini yang Abah kirim ke Solo. Ya, ini buat ke Solo ini. Semua? Semua. Oh my God, sudah di dikip orang. Sudah dibeli oleh Sultan Solo semuanya. Semuanya ini, Mah. Tuh, pengiriman aman ya, Bah ya? Aman pengiriman, Bu. Berani ya? Ya Allah ya Tuhanku. Nempelnya tuh. Berapa jari? Sampai berapa jari? Ini ukuran 70 cm, 60 atau paling kecil. Ya. Gede banget. 60, 70. Iya. Ini si ferrucosum. Ferrucosum ini. Lihat ferrucosumnya. Lebar 80 itu, Bu. Aku enggak apa-apa giniin daunnya dikit ya, Bah. Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Tuh, lihat ferrucosumnya. Nih, ini baru namanya. Super duper jumbo. Ini semua diangkut sama orang Solo? Iya, ini cuma 30. Stok masih banyak sih, ukuran gede gini. Oh, stok Abah masih banyak, tenang aja. Iya. Nah, lihat nih. Sinti. Tuh. Aku nggak berani megang kalau Sinti. Pegang aja nggak apa-apa. Ah, takut. Bah, plomani. Plomani. Berapa segini, Bah? Itu saya juga 3.000-an. 3.000? Iya. Oke. Tapi ini udah di pot ya? Ini udah di pot ini, Mah. Ini belum ada yang beli. Masih aman kalau ada yang mau beli ini? Ya aman. Masih aman ya? Belum ada yang pesan? Belum, maksudnya belum punya orang? Belum. Oke. Okay. Oh, ini kebun MJ. Ini kebun MJ. Nah, kalau MJ ini kisaran harga dari berapa sampai berapa? Kalau MJ saya jual dari 400 sampai untuk sekarang 1 juta paling. 400 sampai 1 juta rupiah. Ukuran begini saya jual 3,5. Kalau yang itu yang big, super duper big di angka 3,5 juta. Ukurannya enak ya kalau punya lahan kayak gini ya. Ini mah baby-babyan. Ini apa, Bah? Ini mah tanue. Tanue? Iya. Tapi ini kayaknya belum siap jual belum ya, Bah? Siap jual. Lagi ditaniin ya, Bah? Lagi ditaniin sama Abah. Ini belum juga? Enggak dijual. Enggak dijual? Oke. Okay. Ditaniin doang. Ditaniin dulu. Ini iya. Peru udah setinggi kita. Tuh, peru kosumnya. Aku naik ini naik aja, aja. Baru sama tinggi, aduh sama tinggi, Allah takut ya. Teman-teman, sekarang kita lihat ya, lihat kebunku penuh dengan sayur.
Sayur, tales. Aduh, ini bukan tales, Ibu. Ini si McDoyle bukan? Itu pasta janum, Bu. Nah, ini gembung. Susah dibedain ya? McDoyle kan agak cukup ke atas. Susah dibedain sih sebenarnya, Mbak. Tapi ini semuanya di tanah ya, Bah, ya? Kalau yang ini di tanah. Aku nggak bisa muterin semuanya karena memang di sini banyak lagi banyak tamu tuh, ada tamu tuh, ganteng banget tamunya. Halo Bapak tamu. Halo. Tuh. Bapak tamu lagi mau ini, lagi mau borong. Ya, cuan 25. Oh, cuan 25. Iya. Tuh, teman-teman luar biasa kan tanaman-tanaman dari Bah Anoy. Jadi ini par, Bu. Aduh, par. Bukan, Pak, bukan par. Kenapa itu kena beklin? Kena beklin, oh lagi siapa? Kena obat itu, Bu. Kena obat. Kena ini plomani ya? Iya, plomani. Plomani sebesar ini berapa, Bah? Ya, 3.000. 3.000. Kalau ini apa? Kalau ini mah break coral. Hah? Break coral. Black coral. Iya. Ini dijual enggak? Dijual. Berapa, Bah? 3.000 ini, Bu. 3.000. Ya, harga ekonomis, harga. Harga ekonomis. Yuhu. Ini dijual, Bah? Dijual. Berapa, Bah? 3,5 ya. Udah big banget. 3,5 ini udah big banget loh, Jose Buono-nya. Menor. Tuh. Nanti mau beliin aku nggak ada ya. Oh, ya Allah. Oh, mungkin cukup sekian dulu teman-teman ya. Aku takut terhempas di sini, terbanting. Aku soalnya berada di tempat para sultan. Gitu. Jadi teman-teman, aku udah ajak kalian semua ke Samudra Florist ya. Ya. Dengan pemiliknya. Ayo Mbak Anoy ya. Dengan Abah Anoy. Jadi nanti kalau misalnya kalian yang berminat untuk memiliki tanaman-tanaman yang super duper jumbo ini, langsung saja WhatsApp ke Abah Anoy. Nanti nomornya akan aku sematkan di kolom deskripsi ya. Gitu ya Abah Anoy ya, ya. Oke teman-teman, karena ini juga sudah menjelang sore dan perjalanan kita 10 jam lagi. Baik. Jadi aku ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.